Tahun ini sampai bulan 6, 2024, Kerajaan Negeri Selangor ataupun Selangor telah berjaya menarik pelaburan RM35 bilion Malaysia. Dan ini merupakan satu pencapaian yang baik kerana kita baru setengah tahun. Sasaran kita pada tahun ini adalah pada sekitar 45 hingga 55 bilion. Dan alhamdulillah, dengan sebab peluang ekonomi yang banyak, kegiatan ekonomi yang bertambah baik, kita juga dapat mencapai kutipan hasil kita lebih awal. Sampai ke bulan 10 tahun ini, kita sasarkan pendapatan kita lebih kurang 2.2 bilion. Report yang saya dapat beberapa minggu yang lepas, kita telah melepasi angka 2.2 bilion. Iaitu pencapaian mendapatkan hasil yang baik daripada kerajaan dan semuanya. Justru saya menyeru semangat Deepavali, yang mana semangat bagaimana untuk kita melakukan perubahan. Krishna tidak pergi berseorangan, dia pergi dengan pasangannya, dengan pemaisurinya. Walaupun pemaisurinya seorang wanita, sudah pasti, tetapi ia tidak memandang wanita itu sebagai kelemahan. Dia juga mengajak pasukannya untuk bertempur dengan neraka yang sangat kuat dan sangat sakti. Sebab itu, perpaduan akan mampu mengalahkan kejahatan sebagaimana kuat sekali mana pun kejahatan itu. Semangat yang cekal serta pemurnian jiwa yang kukuh akan membantu kita mencapai kemenangan kita bersama-sama. Dan pengajaran itu, saya ingin menyeru kepada seluruh rakyat negeri Selangor, tidak kira Melayu, Cina, India. Dalam konteks ini, di hadapan saya, terutamanya keturunan masyarakat India yang ada di depan ini, marilah bersama-sama dengan hasrat kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dalam meneruskan bakti dan juga meneruskan perubahan dan juga kemajuan yang ada di negeri dan negara kita.